Oke, pagi guys. Kita coba review yang sarapan di Batang Tiu. Yang kasih Mbak. Sebelumnya udah pernah pas pandemi ya, corona. Udah pernah review yang di Montigo Paris Resort. Yang ketiga ini di Haris, Batang Tiu Resort. Kamu sarapan apa? Goreng sama goreng. Ya udah. Dua. Aku nggak nasi. Atau satu bagi dua juga tak? Bikin yang kayak gitu. Satu bilang bagi dua. Oke, guys, ini yang diambil istri pertama, harapannya orange juice, terus itu sereal sama pancake. Oke, nih bentar. Kalau lihat situasinya sih jam berapa ya, jam 7 sarapan di hotel ini lumayan ramai, banyak karena mungkin liburan kan pas banget nih, lagi liburan long weekend, long lead ya, jadi cukup ramai pada saat liburan sekarang hotel. Tempat makannya juga pasti nih banyak. Nasi goreng mie ya? Aku kira kamu bikin maksudnya mie goreng dua gitu ya, nasi. Enggak ya? Nasi goreng mie ya? Oh yaudah. Dia maksudnya gimana? Enggak lagi? Kamu apa? Aku mie ya, kamu nasi goreng gitu. Oh, kamu gak mau nasi gorengnya? Enggak, aku kenyang banget. Udah, kurang gak nih? Enggak, udah. Enggak. Enggak. Kita nasi stok dekat Marini, semua lagi kami. Kami sambil tiketnya gak liat kami. Udah, segini doang. Yang lainnya gak ada buah. Coba cek coba.
yang roti bakarnya rusak dong, nggak bisa nyala. Aku di dalamnya ada ini dong, ada yang udah naro, jadi roti tinggal di dalam. Kayaknya kalau kira banyak ya. Standar mie goreng. Oke, jadi tadi udah sarapan di restoran apa namanya? Melati ya? Wangi Melati. Wangi Melati, iya benar, Wangi Melati. Jadi sarapannya lebih standar dari kemarin yang di Montigo. Montigo masih apa ya? Masih sama sih, sama Batam Food, tapi kalau yang paling banyak apa pilihannya itu di Haris Barelang. Kalau di Batam Food ini cuma nasi goreng, mie goreng, roti, sama ada bolu, orange juice, pineapple. Kalau mau sosis sama apa omelet itu harus request sama waitressnya di situ. Jadi dia nggak on the spot taruh omelet sama sosisnya. Ini sarapan apa ala kadarnya kali ya pada saat pandemi, nggak tahu kalau misalkan standarnya tuh harusnya sih banyak ya, tapi nggak tahu lah kalau misalkan mungkin karena pandemi terus harga room atau nginep per harinya juga lebih murah dibanding hari biasanya sih, mungkin nggak tahu juga ya. Oke. Sekian dari kita review di Batam View Resort.